Rumah baru dan Joel. Dianra telah pulih sepenuhnya setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Tentu atas permintaan David, mereka kini sudah kembali ke rumah. Namun bukan rumah yang biasa mereka tempati, rumah yang sangat besar dan terletak di komplek perumahan elit. Bahkan keluarga Aniston tak akan mampu membeli satu aset perumahan di sana, tentu saja karena harganya yang terbilang fantastis. David membawa istrinya ke rumah yang lebih tepat jika disebut sebagai mansion itu. Rumah bergaya Eropa dengan nuansa warna keemasan yang sangat indah bagi istana kerajaan. Dengan senyuman bahagia, David menggandeng tangan istrinya. Dia membawa serta sahabat-sahabatnya ke rumah besar itu. "Kenapa kita ke sini, Kak? Kita kan mau pulang." "Ini rumah atau apaan sih kok besar sekali?" ucap Dianra yang berdiri menatap bangunan megah itu dengan mata menelisik. "Kita kan tinggal di sini, sayang," ucap David. "Hei, jangan mengada-ngada, Kak. Ngapain kita tinggal di sini? Apa rumah lama tidak bisa dipakai lagi? Kak Otnel apa kak mengusir kami dari rumah kakak?" celutuk Dianra sambil melirik Otnel yang terlelap di bahu Joel. Pria itu kelelahan setelah melakukan operasi besar di rumah sakit. Dia memilih ikut pulang bersama yang lain agar bisa beristirahat dengan tenang. "Ah, aku tidak mengusir kalian, Hoam." "Ya sudah, kita sudah sampai kan? Aku mau tidur dulu, bye," ucap Otnel sambil berjalan masuk dengan menutup matanya dan menunduk. Pria itu masuk ke dalam mansion dengan wajah lelah. "Kita kan tinggal di sini, sayang. Ini rumah kita," ucap David. "Hah? Rumah kita? Hei, yang benar saja. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk menyewa rumah ini?" "Jangan main-main, Kak. Aku gak masalah tinggal di rumah lama," celutuk Dianra yang belum mengetahui identitas David yang lain. "Hah, ini rumah David, Dianra. Sudahlah, yuk masuk. Cuaca sudah mulai dingin, nanti kau masuk angin. Sebentar lagi malam," ucap Joel sambil membawa barang-barang mereka masuk ke dalam rumah. "Jangan bingung begitu, dek," ucap Pasco sambil menepuk pucuk kepala adiknya. Dia gemas melihat wajah Dianra yang terlihat bingung. Pria itu masuk ke dalam rumah sambil mendorong koper mereka. "Ha, ayo kakak ipar, aku juga akan tinggal di sini. Iye, akhirnya aku tidak akan sendirian. Ah, menyenangkan sekali kalau begini," celutuk Joy dengan senyum sumringah sambil melenggang masuk ke dalam rumah. "Sebenarnya kakak itu siapa sih? Kenapa misterius sekali?" celutuk Dianra sambil memandang suaminya. David tersenyum. Dia memegang bahu Dianra dari belakang dan mendorong wanita itu memasuki rumah itu. "Nanti kuceritakan sayang, kita masuk dulu di luar dingin," ucap David. Mereka disambut oleh 8 orang pelayan yang berbaris rapi membungkuk menyambut kedatangan mereka. Mata Dian takjub melihat interior rumah itu. Dia bahkan sampai terkejut melihat beberapa pelayan menunduk ke arah mereka. Sungguh sebuah hal yang benar-benar baru bagi Dianra, karena di rumah Aniston, dia tak akan disambut seperti itu. Hanya Tuan Brandon, Nyonya Helen, dan Bella yang akan disambut dengan hormat seperti itu. "Hei, hei, kenapa kalian menunduk seperti itu? Apa punggung kalian tidak sakit?" tanya Dianra yang berdiri di hadapan para pelayan itu. David tersenyum. Istrinya terlihat lucu saat ini. "Berdiri yang tegak dan lihat nyonya kalian," ucap David pada pelayan yang sudah bersamanya sejak dia di Jerman. Tentu saja itu semua dikirim oleh kedua orang tuanya untuk mengurusnya. Hanya saja David jarang ke rumah itu. Dia akan berkunjung ke rumah itu hanya jika papi dan mami atau saudaranya datang ke Jerman. Dan kali ini dia akan menetap di sana bersama istrinya tercintanya. Para pelayan berdiri tegak, mereka adalah orang-orang terpercaya. Anggota pasukan khusus dari kelompok keluarga besarnya yang akan menjaga mereka di mansion besar itu. Mereka sudah tahu wajah asli David, jadi bukan hal yang mengejutkan bagi mereka melihat wajah David tanpa topeng. Mereka berdiri tegap layaknya pasukan tentara. Ada 4 laki-laki dan 4 perempuan yang berkedok pelayan, padahal tugas mereka lebih berat dari sekedar pelayan. Mereka terkagum-kagum dengan wajah cantik dan indah di depan mereka, apalagi saat ini Dianra tersenyum menatap mereka dengan sangat ramah. "Tegang sekali, Kak. Apa mereka terbiasa seperti ini? Apa badannya tidak encok?" bisik Dianra yang merasa lucu melihat para pelayan itu berdiri tegak dengan wajah datar mereka. "Mereka memang ditugaskan seperti itu, sayang.
Mereka akan melindungimu di mansion besar ini, ucap David. Apa kau akan mengurungku di sini? Apa aku tidak bisa keluar? Apa aku tidak boleh ke tempat Kak Joy lagi? Apa kalian akan pergi dan aku akan kesepian di sini? Aku tidak mau. Hiks. Tiba-tiba wanita itu menangis di hadapan David. Hormon kehamilan membuatnya begitu sensitif. David menepuk kepalanya sendiri. Ini ke-23 kalinya kau menangis, sayang. Batin David yang berusaha bersikap sabar dengan perubahan emosi istrinya yang selalu tak beraturan itu. Selama sebulan lebih mereka bersama, Diana selalu cengeng dan menangis, bahkan tak ada hari dia tidak menangis. Hei, kenapa berpikir begitu? Kau tidak akan dikurung di sini, sayang. Lagi pula kau bebas mau kemana, terserah kamu dengan syarat bersama pengawal. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada dirimu. Kau tidak akan kesepian di sini. Kami semua akan ada di sini, ucap David sambil menghapus air mata istrinya. Wah, benarkah? Jadi aku tidak akan tinggal sendiri? Baiklah, ucap Dianra yang moodnya sudah kembali. Secepat kilat benar-benar membuat David harus ekstra sabar menghadapi perubahan mood istrinya. Om, kita akan di sini, ucap David sambil menepuk pucuk kepala wanita itu dan tersenyum manis. Dek. Jantung Dianra selalu berdebar kencang jika sudah diperlakukan seperti itu. Wajahnya merona, dia benar-benar malu sekaligus gugup saat ini. Nah, kalian dengarkan, prioritas kalian saat ini adalah menjaga nyonya muda dan calon anak kami. Kalian sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Ucap David sambil menatap para pengawal itu. Baik, tuan, ucap mereka dengan tegas. Baik, tuan, kalian seperti pasukan polisi. Jangan tegang begitu, kenalkan aku Dianra, kita teman yang mulai sekarang, ucap Dianra sambil menyalami mereka satu persatu dan memperlakukan mereka seperti teman bukan bawahan. Wah, nyonya muda sangat baik, seperti nyonya besar. Beruntung sekali mendapatkan majikan seperti mereka, bisa panjang umur aku, batin salah satu pengawal. Tak pernah ada majikan yang mau melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar menakjubkan, gumam para pelayan yang memandangi tangannya yang disalami oleh Dianra. Tangannya lembut sekali. Wah, aku akan betah kalau begini, batin yang lain. Kupikir dia sombong, ternyata sangat ramah. Para pengawal menatap takjub dengan Dianra. Wanita itu begitu rendah hati. David tersenyum melihat interaksi istrinya. Dia tahu kalau rumah ini akan dipenuhi dengan banyak tawa karena kehadiran Dianra. Kalian boleh bersikap santai namun tetap waspada, ucap David. Baik, tuan, jawab mereka sambil menunduk. Ayo sayang, aku tunjukkan kamar kita, ucap David yang dibalas anggukan kepala oleh Dianra. Sampai nanti semuanya, kekeh wanita cantik itu sambil melambaikan tangannya. Para pelayan itu sontak membalas lambaian tangan wanita itu sambil tersenyum. Setelah David dan Dianra menghilang di balik tembok rumah itu, para pelayan saling menatap. Senyum mereka seketika mengembang sambil memandangi tangan masing-masing. Nyonya muda sangat imut, seru mereka sambil tersenyum bahagia. Dianra memang membawa kebahagiaan bagi rumah ini. Batin Joel yang sedari tadi ternyata memperhatikan mereka. Bagaimana, apa sudah kau temukan di mana posisi William? Tanya Joel melalui earphone miliknya. Dia sedang melakukan panggilan dengan timnya. Sudah tuan, mereka ada di bagian barat daya kota Berlin, ucap anak buah Joel. Kita kesana sekarang, ucap Joel sambil mematikan ponselnya. Dia berjalan keluar dari mansion itu dan memasuki mobilnya. Mau kemana kau, Joel? Jangan bertindak gegabah, batin Pasco yang mengawasi mereka semua melalui CCTV yang terhubung dengan tabletnya.